Buletin Budaya e-Culture. Info budaya upacara perkawinan etnik Tobilung. Terdapat beberapa upacara penting dalam majelis perkawinan, yaitu Mongkul Iung Kakot mencuci kaki, Momulu Sorundung buka tudung, Mi Ilang makan bersuap, Mangga Lapik takli, Monuntung Sinawing memalu canang, Sumuang Dupuan masuk kamar pengantin, dan Monggipat Tiwanon mengenali mentua. Mi Ilang atau makan bersuap. Sebelum upacara ini dijalankan, rombongan pengantin lelaki akan dihidangkan dengan sirih pinang dan rokok sigup yang disediakan dalam hiasan yang dipanggil Rinam Panau. Selepas itu, barulah upacara makan bersuap dijalankan. Upacara Mi Ilang merupakan upacara yang penting sekali kerana sebagai tanda yang pengantin perempuan benar-benar suka kepada bakal suaminya. Pengantin akan dihidangkan dengan makanan khas yang juga akan disertai oleh pengiring pengantin lelaki dan perempuan. Makanan khas ialah nasi yang dibentuk bulat dan berlaukan ayam. Pengantin biasanya dihidangkan dengan lauk dada ayam. Makanan untuk pengantin tidak boleh dihabiskan dan disimpan dan akan dimakan semula oleh pengantin setelah masuk ke dalam bilik pengantin selepas upacara taklik selesai dijalankan. Mengikut kepercayaan, jika makanan untuk pengantin dihabiskan semasa upacara makan bersama, akan membuatkan kagayonakan, menambah selera makan. Teruskan bersama kami di Buletin Budaya e-Culture. Saya Charles Darwin bin Patrick, bersama memertabatkan budaya etnik Sabah.